Hai, assalamualaikum. Welcome to the Lila Craft Channel. Di sini kamu bisa menemukan inspirasi merajut dan membuat berbagai kerajinan. Kali ini aku mau share bagaimana cara membuat kupu-kupu rajut imut-imut ini ya, untuk bisa dijadikan aplikasi hiasan di bros daku, jepit rambut, atau bisa juga sebagai hiasan di clip paper dan lain sebagainya. Untuk aksesoris juga kelihatan cantik kok. Yuk kita buat sama-sama. Aku pakai benang rajut katun dan jarum rajut ukuran 2. Kita buat magic ring dulu ya. Kemudian buat rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu buat puff double crochet 4-in-1. 1, 2, 3. Jadi ini seperti membuat double crochet tapi tidak kita selesaikan ya. Kalau sudah ada 4 baru kita selesaikan. Lalu buat rantai sebanyak 3. 1 2 3 Next, slip stitch di sini. Di lubang tepat di atasnya puff. Slip stitch ya. Kemudian rantai lagi sebanyak 4. 1 2 3 4 Baru slip stitch di magic ring. Ini kita sebut pola A. Berikutnya kita buat pola B. Rantai 2, lalu puff half double crochet 3-in-1. Jadi seperti membuat half double crochet tapi tidak diselesaikan. 1 2 3. Nah kalau sudah 3 kita selesaikan begini. Chain 3, 1, 2, 3. Lalu slip stitch di lubang tepat di atasnya puff. Dan rantai lagi atau chain 2. 1, 2. Slip stitch di magic ring. Ini kita sebut pola B. Sekarang kita ulangi lagi membuat pola B. Next, kita ulangi pola A. Thank you.
cage dan tinggal kita potong benangnya. Kita kencangkan dulu magic ringnya ya. Sekarang tinggal kita pasang. Teman-teman bisa pasang manik-manik di sini untuk hiasan atau pemanis. Dan kita pasang putik di sini sebagai antena kupu-kupunya. Kita lilitkan sisa benangnya seperti ini. Kita rapikan sisa benangnya. Teman-teman bisa gunakan ini untuk kalau misalnya ini dipakai untuk rose dagu, tinggal dilem aja dengan penitinya. Kalau misalnya ini aku mau pakai untuk hiasan clip paper ya. Jadi tinggal ditempel saja clip paper di sini. Last but not least, kita kasih pemanis. Ini kalau teman-teman mau dijahit juga nggak apa-apa mutiara kecilnya ini. Kalau mau cepet tinggal dikasih lem tembak aja. Jadi deh, gampang kan? Kalau teman-teman masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, bisa langsung chat di kolom komentar ya. Insya Allah nanti aku balas. Dah, selamat mencoba ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Thank you buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini. See you on my next video. Bye!